dominan. Tangganya juga dominan sekali ya. Di sini ada cincaunya juga nih. Ya, cincau dan jelinya. Mantap ya. Sore kali ini jalan-jalan saya berada di Jalan Sultan Adam ya. Nah, di Jalan Sultan Adam, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Cuaca di sore kali ini terik ya, panas. Nah, jadi saya pengen menikmati yang segar-segar. Persis di samping saya ya, ada penjual sugoi. Nah, kebetulan nih ada ini ya. New produk ya, ini yang terbaru nih. Nah, ada Mik Choco, Mik Cafe ya. Nah, jadi saya pengen menikmatin ya, biar segar nih ya. Oke, ikutin terus video ini hingga selesai. Sugoi, nah susu goyang jelly ya. Ini harganya Rp6.000. Wah, harga yang terjangkau nih ya. Penasaran nih. Nah, ini 100% tanpa bahan pengawet. Tanpa pengawet ya. Sorry, 100% tanpa pengawet dan pemanis buatan. Wah, mantap ini. Ini penasaran, saya pengen menikmatin yang mana nih ya. Saya mau tanya-tanya dulu nih dengan penjualannya nih. Nah, wah, ada penjualannya nih. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Salam. Boleh tahu nih dengan siapa namanya, Mbak? Dengan Amanda. Amanda. Kali ini dengan siapa? Aisyah. Aisyah ya, Mbak Amanda dan Mbak Aisyah. Ini saya setiap sore lewat sini, Mbak. Saya lihat ramai nih ada yang beli sugoi di sini ya. Iya. Saya mau tanya nih, sugoi itu apa, Mbak? Susu goyang jeli. Susu goyang jeli ya. Betul. Oh, jadi susu dicampur dengan jelly ya. Cincau sama biji selasih. Boleh disebutin, Mbak, di sini beberapa macam ini, Mbak. Di sini ada 6 rasa. 6 rasa. Yang pertama ada melon, mangga, blueberry, strawberry. Sama kita baru keluarin rasa terbaru, itu kopi sama coklat. Kopi sama coklat yang terbaru ya. Jadi ada 6 ya. Iya, betul. Harganya berapa, Mbak? Harganya Rp6.000-an semuanya. Rp6.000 ya. Wah, ini harga yang terjangkau nih ya. Nah, ini kebetulan ada pembeli nih. Silakan dulu ya. Saya mengganggu nih. Blueberry. Oke, Mbak, tolong dibuatin ya. Saya video, Mbak ya. Oke, ini yang mangga. Oh, dikasih apa itu, Mbak? Dikasih selai. Oh, selai. Selai mangga ya. Iya, betul. Nah, mantap ini. Dan ini blueberry. Blueberry itu ya. Oke. Ini cuaca, Mbak. Sore ini panas. Jadi saya pengen menikmati yang segar-segar. Iya, pas banget sugoi. Pas banget sugoi ya. Iya, betul. Tapi ini bahasanya kayak bahasa Jepang juga ya. Iya, sugo-sugo gitu. Oh. Kalau diartikan kalau di sini kayak enak mantap. Gitu. Oh, sugo itu enak mantap ya. Iya. Wah, itu susunya ya. Iya. Susu full cream ya? Iya, bukan. Full cream. Oh, full cream ya. Susu full cream, mantap ini, Mbak. Dikasih jelly. Wah, jelly. Jadi saya pesannya tadi blueberry. Nah, ini. Cincau. Mau menikmati sugoi, susu goyang jelly ya. Nah, satu cupnya ini Rp6.000 ya.
ini rasa mangga. Rasa mangga. Kita goyang dulu nih. Sesuai dengan namanya ya, susu goyang jelly. Jadi di dalam ini ada jelly ya, ada susu, susu full cream. Yang jelas ada esnya. Yang jelas segar ya. Rasa dari susunya dominan. Mangganya juga dominan sekali ya. Di sini ada cincaunya juga nih. Ya. Cincau dan jelinya. Mantap ya. Gimana? Nah, ini pesanan saya kedua ya. Sugoi blueberry. Nah, jadi di sini ya campurannya terdiri dari susu, di dalamnya ada cincau ya, ada jelly blueberry-nya, sama selai blueberry-nya. Yang jelas ya ada esnya ini. Oke, saya nikmatin dulu ya. Segar sekali nih, ya segar sekali. Rasa dari blueberry-nya dominan ya. Terus rasa dari ininya juga susunya enak sih. Ya, segar. Segar sekali. Sangat terjangkau sekali harganya Rp6.000 ya. Wah, ini referensi nih ya. Boleh coba ke sini. Enak sih. Mantap ya. Saya lihat ada yang produk terbaru ya. Iya. Apa aja mbak? Ada coklat sama kopi. Oh, kalau gitu saya pesan yang kopi juga ya. Oh, kopi. Saya kebetulan nih suka juga banget dengan kopi nih. Oh, pencinta kopi ya. Pencinta kopi, kopi. Ya. Nah, ini kelebihannya apa mbak kalau kopi ini? Kalau di kopi ini kan kita tahu kayak harga pasarannya tuh nggak seterjangkau yang di sini. Dan juga kalau kopi di sini tuh nggak terlalu strong. Jadi yang suka kopi tapi nggak suka terlalu strong tuh bisa banget cobain yang kopi di sini. Nah, ini cocok gitu sekali dengan saya ini. Kalau gitu buatin satu ya. Okay. Satu cup. Harganya berapa? Sama, 6.000. 6.000 juga ya, harga yang terjangkau. Iya. Oke okay, ya. Pengen menikmati kopi susu yakni produk terbarunya nih, Nick Kopi yang dijual di Sugoi ya, beralamat di Jalan Sultan Adam Kota Banjarmasin ya, harganya Rp6.000. Kopi ya, jadi bagi yang suka penikmat kopi ya bisa mampir nih, datang ke sini. Manisnya pas ya, tidak terlalu strong nih, mantap nih kopinya. Ada cincaunya juga, cincaunya nih yang bikin kita ini ya, begitu menikmati kopi sambil menggigit cincaunya ini. Mantap ya. Okay. Halo mbak, tadi saya sudah menikmati ya sugoi mangga, iya, terus blueberry, yang terakhir tuh kopi. Wah ini enak mbak, referensi iya banget ya. Jadi bagi yang menonton di video ini bisa mampir ke sini. Alamatnya di mana mbak? Di Jalan Sultan Adam depan Indomaret. Oh iya benar nih. Nah ini Indomaret ya, di Jalan Sultan Adam ini, di persimpangan 4 ini ya. Iya. Ada Indomaret nih, super AC. Oh super AC ya. Nah, jadi di sini ada jual sugoi. Bukannya setiap hari ya. Iya, oke mbak, terima kasih ya. Semoga usahanya tambah rame mbak. Amin. Ada manfaatnya video ini. Iya, betul. Nah, yang lain bisa mencoba ke sini. Iya. Untuk menikmati sugoi yang dijual di sini. Oke, makasih ya. Asli. Oke, terima kasih bagi yang menonton video ini ya. Semoga bermanfaat. Yang mana saat ini saya berada di tempat penjual sugoi, susu goyang ya. Nah, tadi saya sudah menikmatin
ya susu goyang yang dijual di sini. Enak ya. Semoga para pelaku UMKM seperti ini maju terus berkembang sehingga dapat membantu perekonomian yang ada di kota ini. Bagi yang menonton jangan lupa subscribe, like, share, and comment di channel YouTube Aris RIL. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.